Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Oke teman-teman, sore hari ini saya ingin mencoba berburu kembali. Dari kemarin saya sering berburu sih, tapi iseng terus. Cuma ini cuaca cerah nih, dari pagi sampai siang hari tadi panas. Biasanya kalau panas gini banyak ruak-ruak keluar teman-teman. Sore hari ini saya sendiri ya teman-teman. Saya sendiri. Mas Gondrong pun lagi sibuk juga, sibuk kerjaan. Jadi saya sendirian aja. Siapa tahu poin sore hari ini ya teman-teman. Jadi kalau poin saya upload ke YouTube, kalau enggak ya enggak. Oke ya, saksikan terus. Ini lokasinya teman-teman, saya dari tadi pindah-pindah kemana-mana. Ini udah sore, saya sendirian di sini. Oke ya, semoga terhibur. Jangan lupa komen ya. Oke ya teman-teman, sore hari ini kita dapat satu. Ini udah mulai pada keluar. Nanti tak tengokin keluarnya. Oke kawan-kawan, ini ya teman-teman, tapi sayang tadi di kamera teleskop nggak kelihatan. Oke, dapat satu. Coba kita cari lagi, mumpung hari juga belum gelap ya. Oke ya, lanjut lagi ya. Oke. Allah, Allah. Oke teman-teman, sore hari ini kita dapat dua. Yang ini tadi jarak 35 meter. Ya, 35 meter. Saya ukur dari ring finder. Alhamdulillah bisa kena. Terus yang ini tadi dekat. Tapi sayangnya mounting kameranya fokus sama rumput yang depan teleskop, jadi enggak kelihatan kalau saya bilang. Tapi yang ini alhamdulillah tadi jelas. Tadi kita itu di pohon sawit itu tuh yang dekat matahari, yang ada tunggu, yang ada pelepahnya melingkar, dia tadi terbang ke atas. Jadi saya tadi ngambilnya harus muter dulu sana. Sebenarnya agak bingung kalau sendirian teman-teman. Kadang kita nggak tahu tuh titik jatuhnya buruan itu. Kita harus cari-cari dulu. Kalau orang dua kan yang satu bisa nengok, oh di situ titiknya, yang satu bisa nyariin. Oke. Oke teman-teman, hari udah sore. Terus pun dari tadi saya pindah lokasi, nggak mau lagi untuk mendekat. Takutnya saya kemalaman nanti sampai rumah. Oke ya, kita jumpa di lain waktu lagi. Salam satu laras.